Biji labu telah terkenal karena khasiat obatnya selama ribuan tahun. Faktanya, mereka sangat dihargai oleh peradaban kuno. Misalnya, orang-orang dari peradaban Aztec diketahui menggunakan biji labu untuk tujuan nutrisi dan pengobatan sejak tahun 1300-an. Mari kita lihat 6 manfaat kesehatan teratas dari makan biji labu. Di nomor 1, meningkatkan kesehatan jantung. Biji labu berkontribusi terhadap kesehatan jantung dalam beberapa cara. Mereka kaya akan asam lemak omega-3 dan omega-6, yang diketahui dapat mengurangi risiko penyakit jantung dengan mengurangi peradangan dan menurunkan tekanan darah. Mereka juga mengandung antioksidan yang mencegah oksidasi kolesterol, sehingga mencegah aterosklerosis, suatu kondisi yang meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Di nomor 2, meningkatkan kesehatan hati. Biji labu kaya akan lemak sehat dan antioksidan, keduanya bermanfaat untuk kesehatan hati. Asam lemak omega-3 dan omega-6 dalam biji labu dapat membantu mengurangi lemak hati dan peradangan, sedangkan antioksidan membantu memerangi stres oksidatif, melindungi sel-sel hati. Di nomor 3, meningkatkan kesehatan mental. Biji labu mungkin menawarkan manfaat bagi kesehatan mental. Mereka mengandung triptofan, asam amino yang dapat membantu meningkatkan kadar serotonin di otak, sehingga berpotensi meningkatkan suasana hati dan memerangi gejala depresi. Selain itu, efek anti peradangan dari benih dapat berperan dalam kesehatan mental, karena peradangan telah dikaitkan dengan gangguan kesehatan mental seperti depresi. Di nomor 4, membantu mengelola diabetes. Biji labu memiliki indeks glikemik rendah yang dapat membantu mengelola kadar glukosa darah secara efektif. Selain itu, penelitian telah menunjukkan bahwa senyawa dalam biji labu, seperti asam nikotinat dan deciroinositol dapat menurunkan kadar glukosa darah. Kandungan magnesium yang tinggi pada biji labu dapat meningkatkan kontrol glukosa dan metabolisme insulin. Di nomor 5, meningkatkan kualitas tidur. Biji labu merupakan sumber triptofan yang sangat baik. Dengan meningkatkan produksi melatonin, triptofan dalam biji labu dapat membantu meningkatkan kualitas dan durasi tidur. Seng dan magnesium dalam biji labu juga berkontribusi untuk tidur yang lebih baik. Seng membantu mengubah triptofan menjadi serotonin, yang kemudian diubah menjadi melatonin. Sebaliknya, magnesium terkenal karena kemampuannya meningkatkan kualitas tidur, terutama bagi mereka yang menderita insomnia, dengan membantu menurunkan kadar hormon stres kortisol. Dan terakhir, di nomor 6, meningkatkan kesehatan tulang. Biji labu kaya akan mineral seperti magnesium, fosfor dan seng, yang penting untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan tulang. Magnesium membantu memberi tulang struktur fisik mereka, fosfor sangat penting untuk mineralisasi tulang, dan seng merangsang pembentukan osteoblas, sel yang bertanggung jawab untuk membangun tulang. Selain itu, sifat antioksidan seng membantu melindungi sel tulang dari kerusakan akibat stres oksidatif. Kami melakukan perjalanan bersama ke dunia biji labu yang mengesankan, menemukan bagaimana biji ini berkontribusi pada kesehatan jantung dan hati kita, memperkuat tulang kita, membantu manajemen diabetes, meningkatkan kualitas tidur, dan bahkan melawan peradangan. Ingat, meski kecil, mereka perkasa dalam hal nilai gizi. Jadi, lain kali Anda memotong labu atau mencari camilan sehat untuk dimasukkan ke dalam makanan Anda, jangan mengabaikan biji yang mengandung banyak energi ini. Untuk artikel dan pembaruan terkait, lihat deskripsi di bawah ini. Kami harap video ini bermanfaat bagi Anda. Silakan like dan subscribe agar tetap terhubung. Terima kasih.